Assalamualaikum. Setelah memastikan akan merilis Nokia 150, Nokia dikabarkan juga akan merilis smartphone kelas menengah terbarunya, Nokia 5.3. Kabar akan dirilisnya Nokia 5.3 di Indonesia bermula dari website resmi Nokia Indonesia. Website tersebut kini memajang galeri Nokia 5.3 dengan segala fiturnya. Seperti yang diketahui, Nokia 5.3 hadir dengan tampilan yang cukup kekinian. Menempatkan konfigurasi kameranya dalam sebuah modul berbentuk lingkaran lengkap beserta LED flash di tengahnya. Gradasi warna biru ke hitam atau kecoklatannya pun membuat smartphone ini nampak mewah. Namun sayang, back covernya masih berbahan plastik dan sensor fingerprintnya pun masih di belakang. Nokia 5.3 mengusung gaya Pony Waterdrop dengan bezel minimalis di bagian bawah untuk menempatkan logo Nokia. Layarnya sendiri membentang seluas 6,55 inci dengan panel berjenis IPS LCD dan hanya beresolusi HD Plus saja. Meski begitu, layar ini telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 3. Bicara kamera, Nokia 5.3 mengusung konfigurasi 4 kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi 13MP f1.8 PDAF yang dilengkapi kamera berlensa ultrawide beresolusi 5MP, 2MP makro dan 2MP lagi sebagai depth sensor. Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 8MP f2.0. Sebagai smartphone kelas menengah ke bawah, Nokia 5.3 mengusung chipset hemat daya dari Qualcomm yakni Snapdragon 665 AIE. Disertakan pilihan RAM 3, 4, dan 6GB, serta memori internal 64GB yang masih dapat diekspansi melalui microSD. Chipset irit tersebut juga dipadukan dengan baterai berkapasitas 4000 mAh, lengkap beserta fitur pengisian berdaya maksimal 10 Watt, dan tentunya telah menggunakan USB Type-C. Jangan lupakan juga bahwa smartphone ini telah mengusung sistem operasi Pure Android 10 dan dilengkapi tombol khusus untuk akses Google Assistant serta fitur penting seperti NFC. Di Eropa, Nokia 5.3 dibanderol dengan harga mulai dari €189 atau saat ini sekitar 3 juta rupiah. Baiklah, bagaimana menurut kalian tentang produk Nokia yang satu ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afi pamit dan wassalamualaikum.